Chef. Oke, well kita mulai aja ya. Apa tuh? Silakan ke station kalian masing-masing. Saya perasaan saya enggak enak nih benar-benar nih. Ini studio yang keren banget tapi perasaan gue tuh kayak enggak enak gitu. Perasaan lo enggak enak ya. Tapi dari muka lo enak kok. Kita akan mulai challenge kita hari ini. Ya. Di depan kalian sudah ada mystery box. Dan di dalam mystery box itu adalah bahan yang kalian harus olah. Oke. Kalian penasaran? Saya sih mendingan masuk rumah hantu kali ya. Daripada mystery box gini ya. Masak air aja ya. Saya lebih ke deg-degan ya. Deg-degan ya? Oke. Okay. Ya. Kita akan buka dalam hitungan ketiga. Ya. Kalian siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Satu. Dua. Tiga. Maaf, ini nggak terlalu gampang ya. Kayaknya bahan-bahannya biasa aja deh. Ya, kayaknya jangan tuh ya. Jangan sok. Kenapa? Aku nggak tahu ini apa aja. Gimana? Poking, jadi ini namanya apa, Poking? Itu a wortel. A wortel. Iya, carrot. Yeah. Carrot. Itu temennya terong, timun. Nah, dia paham. Temannya terong, kakak saya juga namanya Cuterong ya. Terus oke, jadi diapain ini sih? Oke. Chef Renata, silakan. Dalam mystery box hari ini bahan utama yang harus kalian olah adalah telur. Bahan yang simple. Oke. Tapi versatile. Oke, telurnya berapa? Aku 5. 5. Aku waktu kalian memasak 10 menit, 10 menit. Tunggu. Maaf, saya mandi aja 30 menit. Saya mandi 30 menit. Apaan 10 menit? Enggak ada. 10 menit dari mana? Pakai listrik aja gue 15 menit. Satu segmen aja 15 menit. Enggak. Gue mau nanya. Apa sih pintu keluarnya yang mana sih? Benar, mau pulang. Kita yang menentukan siapa yang akan pulang ya, atau stay di galeri Master Chef. Atas nama keluarga besar saya mohon maaf, Chef ya. Oke, okay, waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Hah, sebenarnya mulai sekarang? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Cuci tangan dulu. Gimana sih? Aduh, Chef ini gak ada yang mau ngajarin apa gimana gitu, Chef, ya kan? Hey. Lihat ya, cuci tangannya lucu ya. Cuci tangannya kayak hobokan. Ini epron. Ribet ah. Sebentar. Ini gimana nih? Gak bisa buka tisu lama. Sebentar ya. Ribet. Allahu Akbar. Ayo, ini si kecil apa? Ya. Aku masak apa? Kira-kira telur ini bagus ini ya? Ini ada pisau. Ada pisau. Alat-alatnya di sini. Terus, Chef. Bentar. Gimana nih, Chef? Kira-kira aku mau tanya-tanya, boleh ya? Terserah. Telurnya mau diapain? Nyalain kompornya gimana nih? Nyalain kompornya gimana sih? Tuh, kamu boleh kreatif. Biarkan. Oke. Maaf ya, Chef. Gak boleh ke tetangga sebelah. Ini udah dicuci ya. Dipencet. Oke. Ini udah dicuci kan ya. Udah bersih, udah clean. Udah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mau buat sampahnya kayak apa kecil ya. Sampahnya jauh banget. Berisik banget sih. Omelet. Ya. Perlu harus berisik. Tapi Anda pikir saya bisa kan? Bisa. Harus saya bisa dong. Ya kelihatan dari muka saya, kelihatannya bisa ya. Oke. Kalau aku kira-kira telur mata sapi oke gak sih, Chef? Bikinnya. Yang penting enak. Yang penting enak ya. Oke, gak ada masalah. Cemplung. Sebenarnya kalau telur mata sapi sih udah gak usah pakai sayuran lagi ya. Ya kan? Ya. Nanti tinggal kasih bawangnya di atas. Aduh! Gede-gede amat ini pisaunya. Saya tuh waktu kecil gak boleh bikin pisau sama ibu saya. Gimana garam, Oki? Kakak gue tuh caper banget ya, ngeselin ya. Tuhan. Ibu lah ya. Kakak inget kakak. Gimana gula kena garam. Aja, kecil-kecil nanti. Oki sering masak di rumah? Lumayan. Masak apa biasanya? Selain ya, air? Okay. Masak-masak keributan lah pokoknya ya. Enggak. Saya suka masak-masakan Jepang. Lihat dong, gue lagi diajarin. Apa yang enak? Apa yang enak ya? Diajarin. Kalau aku suka masak yang banyak merica. Masak cantik. Oke, kalau masak tuh banyak ladanya. Masak banyak. Ini tomat potong ya. Oh iya. Ini mau sebanyak apapun, silakan. Oke. Yes. Telur mata sapi. Tadinya aku pengen bikin telur mata keranjang loh, tapi kan susah ya. Ini ada di galeri yang lain bisa dipakai untuk bukan deg-degan lagi gemeteran saya. Oke. Nyalain kompor. Ini apa aja di semua pisau? Itunya mana margarin? Tuh, pakai minyak. Oke.
Caranya gimana? Terus ini kan pakai ini dong, pasti dong. Belum, masih jauh. Oke, ada bawang putih enggak? Oke, minta oke. Aduh, ganggu. Aku kena panas, tolong dong. Kenapa? Nanti dia air nih, ya disemprot. Enggak ada pertolongan, Sih, Rano deh. Kayaknya hari ini kok kita kerja keras ya. Aduh. Enggak ada bawang putih. Enggak ada bawang putih bagi-bagi ilmu nih. Ayo. Kasih minyaknya. Apa? Potong bawang. Chef Renata ini udah mulai gerah ya. Ini kan kompetisi, enggak boleh minta-minta sama. Gua disuruh potong bawang sama temennya. Iya, masa Cetari enggak. Ya udah lu potong bawang. Aduh, Cetari, sini gua ajarin. Kuku. Sini. Kenapa sih? Kenapa dia? Awas kuku. Awas kuku. Chef Juna enggak dikupas. Kupas dulu kok. Coba Cetari potong bawang sama kulit-kulitnya. Coba. Gimana? Ini ya udah, ini potong juga pakai sama kayak tadi. Enggak apa-apa, mau kudu pisau. Nih, terus belakangnya di satu aja. Jangan berantakan ya, Chef. Tapi bisa kamu kerjain mata sapi kan ya. Mata sapi kalau mata keranjang kamu. Tapi jangan dulu kali ketawa aja. Aduh, kita ribet ya motong aja. Harus ada caranya tau enggak sih motong kanan. Jadi mau yang masih matang. Lalu kita kupas gampang. Boleh, tapi aku kalau telur mata sapi ini kan matanya satu. Aku pengen yang satunya lagi ada dua gitu. Satunya lagi itu. Ah, tenang aja begini dulu. Mata sapi irisannya mantap kok, Chef. Ah, gitu. Katanya potong bawang nanti tangannya bau dong. Iya dong. Nanti kan ada tempat cuci tangan. Tahu, lu jangan malu-maluin deh, Kak. Jadi ini nari kecil dulu baru. Supaya tidak. Ini mau bikin apa ini? Matangnya orang kari telur. Orang kari telur. Scramble istilah bahasa Jawanya scramble. Scramble. Pegang pisaunya. Pakai bawang merah. Bawang merah. Pakai bawang merah apalagi di deg-degan banget kayak bawang merah kok saya lengan. Silakan. Bisa ya? Nah, dekat. Nah. Makin gemeteran nih. Waduh. Jangan dong. Ini ke bawah. Wah. Telur mata sapi, mata sapinya dua. Iya, belum aja pakai kacamata dia. Gimana? Tapi putih telurnya yang satu lagi. Oh my god, gue bisa motong bawang. Oh my god, ya ampun. Gue cuma prestasi bisa ini bawang. Nah, nggak apa-apa. Tuh kan kukunya hampir lepas. Belum nanti. Oh nanti ya pas plating aja ya. Iya, ini jadi ini kan matang sininya dimajukin, majuin aja. Majuin dikit. Ini buang aja gimana biar api kecil aja. Api kecil. Mohon maaf nih dagunya belum di gimana masukin daun bawang belum dicuci itu banyak tadi biasa aja ya. Oke, saya berantakin dapur Anda. Oke, ini aku meracunin kita semua. Oke, lihat dong. Siapa yang ngerjain coba? Produser ini mah dia enggak ngerjain, ini yang ngerjain Chef Juna. Siapa yang ngerjain? Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Ini masalahnya bukan gimana-gimana, 10 menit enggak akan selesai apa-apa ini. Piringnya mana? Oke. Okay. Nah, sekarang piring mana? Piring mana? Oke. Terus, nah, udah matang belum ini? Atau udah pas atau kurang? Saya rasa sudah deh. Dikit lagi ya. Bukan saya habis, Bu. Beli dulu ke warung. Sekarang kita tumis ini dulu. Oke, sutil. Yang penting bisa goyang sampai pasang. Sutil. Ini namanya sutil. Yang namanya kalau di Master Chef itu kan kebersihan juga penting ya. Penting. Ya kan? Oke. Ini udah belum? Udah. Dimatiin. Nah. Terus ambil yang lain. Tekan. Dikit-dikit supaya bisa menempel dari sini. Nah. Oke. Terus gini. Kita tunggu sampai meleleh. Gimana Chef Renata mencantikan ini? Saya cuma berharap bawang-bawangnya bisa cukup matang. Karena dimasaknya bareng makan, ya. Ini gimana ya cara? Ntar dulu, kita tunggu sini sedikit lagi. Waduh, punya gue gosong gimana? Ya. Tunggu mentega yang meleleh. Dipindah ke piring. Oke. Chef, ya. Ini gak bisa 10 menit. Bisa. Caranya panjang begini. Bisa. Mau tahu caranya? Kita platingin dulu aja. Ini Chef Juna akan berantakan kayak begini. Yang cantik gimana Rik? Ya kan? Nah. Sambil kita nunggu, dia punya telur. Nih, udah bisa goyang. Ya, bisa goyang. Berarti udah enggak ini. Udah. Oke. Tinggal dipindahkan. Siap. Waktunya tinggal 3 menit. Oh, 3 menit. Mas, masih banyak bahan untuk garnish. Nah. Buat udah, ntar itu gak usah. Oke. Okay. Waktunya kurang dari 2 menit, Chef. Dua menit. Dua menit. Dua menit.
Kita mau telur orek-orek standar masternya. Eh jangan pakai pisau, langsung aja. Langsung aja gimana? Ingat. Woi, minta tambahan waktu, woi. Setiap tantangan. Woi, gak jadi lupa. Woi, gak jadi ini. Oke, ambil garpu kita kocok. Waktunya 2 menit. Ambil garpu kita kocok. Harusnya tuh kalau dulu kita masak 2 hari waktunya. Oke, oke. Oke, masih kuning. Udah, sorry. Masih kuningnya. Gak bisa pakai tangan aja langsung. Waktunya 1 menit, Chef Juna. Tunggu, 2 deh. 2, 3 deh. 3. Nah, kita lebih dulu. Apalagi? Diangkat dulu. 30 detik, Chef Juna. 30 detik. Woi, yuk masuk. Chef Juna mulai kesel. Ya kan? Kenapa jadi dia? Nah, 15 detik. Eh, sabar, sabar. Ya Allah, gak sabaran banget sih. Ada kecapnya, Bu. 10 detik lagi. Woi. 2, 1, stop. Done. Angkat tangannya aja. Loh, Chef Juna, angkat tangan. Kita enggak dengar apa-apa kan ya? Iya. Yeah. Kita enggak dengar apa-apa ya. Ya udah kalau gitu. Tadi boleh masaknya agak pojokan jadi nyamuk nih saya. Jadi suruh ke sini. Enak ya dibantuin ya. Enggak usah dengerin mereka lah. Oh gitu. Kalau gitu berani. Benar. Kita semoga jadinya. Oke, amin.